Perkenalkan, saya Suster Magdalena SSPS. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat ekoenzim. Kalian pasti sudah tahu kan, apa itu ekoenzim, cara membuatnya, dan mungkin ada yang sudah mengaplikasikan ekoenzim itu. Untuk membuat ekoenzim, ada rumusnya. 1 bagian gula merah, 3 bagian bahan organik, 10 bagian air. Air 3 liter. Gula merah 300 gram. Setelah gula merah terlarut, kita masukkan bahan organik. Ini bahan organiknya, ada kulit mangga, ada kulit pisang, dan lain-lain. Setelah bahan organik dimasukkan, kita aduk dia. Aduk sampai merata. Nah, setelah merata, kita tutup wadah ini rapat-rapat. Ekoenzim yang kita buat dengan bahan-bahannya air 3 liter, gula merah 300 gram, bahan organik 900 gram. Bahan organiknya ada kulit mangga, kulit buah labu, kulit pisang, kulit wortel, batang kangkung, daun jeruk, daun sirih. Nah, tanggal dibuat ekoenzim hari ini tanggal 1 Desember 2022. Nanti aduk pertama hari ke-7. Yaitu tanggal 8 Desember 2022. Nah, aduk kedua hari ke-30 yakni tanggal 31 Desember 2022. Nah, tanggal dipanen hari ke-90 yaitu tanggal 1 Maret 2023. Label ini akan ditempel di wadah. Nah, untuk aduk pertama, aduk kedua itu untuk mengeluarkan gasnya. Sehingga wadah ini ada ruang kosong untuk gas. Oke. Kita juga akan menempel label penyemangat. Aku cinta bumi, aku cinta ekoenzim. Mudah kan cara membuat ekoenzim? Ini salah satu cara menyelamatkan ibu bumi. Selamatkanlah ibu bumi kita. Salam ekoenzim.